Iya, tapi saya tarik sampai mati. Oleh flat tuh sebenarnya dari. Jadi saya ini tuh disebut saya sebagai kini di tengah warung-warung yang main. Oh, mari kita ngobrol. Iya, Bang. Kan. Guri dari deh, kita ngguri tak ora elo ngawi ngawi. Mau ngono ketane, Bro. Ora, aku guru gak sih. Ya ngono. Nek ngono sopo ya? Ora ada mari turu ya, wis. Oke, inilah RM zaman dulu. Tanggal Putri. Oke, video. Ya, lagi. Ayo lagi. Itu video. Ngomong. Tentunya siapa? Masker ini buat kenang-kenangan nanti kalau kita udah pindah. Ngomong. Ayo. Ini buat kenang-kenangan nanti kalau kita udah pindah. Cerita ya? Ken, berkomentar Ken, ini buat kenang-kenangan kalau kita udah pindah, Ken. Aduh, rupa! Basket! Basket! Ini buat kenang-kenangan nanti kalau kita udah pindah, iya. Rumah ini! Loteng, mana ya? Loteng! Tartar. Loteng itu tempat yang sangat, wah, diharam kan itu. Oke, terus. Apa ya? Dengan rumah ini dia yang berwibawa. Dengan rumah ini saya mendapatkan banyak teman. Dan di mana saya pasti, wah, nanti saya dapat pengalaman. Dapat pacar juga kan? Iya. Oke, dari Wendy. Ayo, Wendy. Udah 4 tahun di sini ya, udah hampir 4 tahun. Udah sangat, apa ya, istilahnya kalau seandainya dibongkar itu sangat menyayat hati. Apalagi gedung ini sangat penuh kenangan dari semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi yang jelas, ya kalau nanti seandainya pun dibongkar, ya RM tetap ada lah istilahnya. Tetap harus ada, eksis, dan buat adik-adik baru, ya. Dengan hidup baru, jangan lupa semangat baru, oke? Oke deh kakak, bantu Bu Wendy. Mandi dia, waduh. Ayo ngomong, tanggal di situ. Tanggal di resek kita, 28 April 2008, mungkin ini yang keras dong. Kenangan terakhir, men. Tapi rumah mungil penuh kenangan ini mungkin nggak bakal kita lupain ya semuanya. Gak cuma buat kita yang ada di sini, tapi buat angkatan-angkatan yang atas gitu ya. Masih banyak sangka aja. Buat apa sih yang lain, buat adik-adik baru ya. Pokoknya tetap semangat deh ya. Udah. Lato, kau diam dulu kok kita lihat dong. Ayo kau ngomong. Salut. Oke, salut. Ayo. Ngomong apa? Terserah kau, ngomong apa? Gak tau. Baru 1 tahun sih di sini ya? Iya, gak tau. 2 April 2008. Masuk. 28? Iya, 28. Ya ampun. Yang pasti di sini tuh tempat kos-kosan baru. Gratis juga biasa, tapi tinggalnya di sini. Karena di sini. Gratis. Dulu, gue tanya udah habis. Dulu. Dulu di sini fasilitasnya bagus. Pons lengkap, sampo lengkap, tapi kan zamannya mentarik masih di sini. Ini yang butik. Pakaian banyak. Terus di sini juga ketemu sama Sato. Nah ini Sato, diam kau gitarnya. Ayo ngomong. Ayo ngomong kau. Udah mulut ah. Ayo ngomong. Ngomong apa? Terserah. Inilah rumah. Panas. Ini gajah. Ayo.
apa ya? Gas lewat. Ayo ngomong. Wah, kamu mewakili grup baru. Oh, aku mewakili grup baru. Ini sebenarnya tuh aku di sini berapa hari sih gak ada tahu. Kakak, kurang ekspresinya. Aku ekspresinya sedih gitu. Aku tuh di sini tuh baru satu minggu sebenarnya. Tinggal maksudnya tinggal di sini udah satu minggu. Tidur di sini cuma berapa hari tuh sih? Teman-temanku yang baru pun mungkin belum mengenal banget yang namanya RM. NMP itu apa aja? Oke, okay, kita beralih ke atas. Yang pasti, pasti itu ya. Yang pasti buat orang baru, kalau ntar udah masuk ke rumah kita yang baru, itu tetap dibuat seperti RM sekarang, gitu. Ore. Tapi tetap jangan ngobrol, awas ya. Jami jangan biasa toh ya. Tapi tetap. Iya, masalah. Oke, kita beralih ke atas. Ini tempat untuk. Ya, woi kok gelap, aku takut. Berarti ada yang ada yang lagi mesum di atas. Takut kita. Jalan masih jalan. Masih banyak, sampai aja dari luar. Apa? Taman kita. Taman ini. Baik, mesum. Nah. Taman ini adalah kita bangun selama 3 hari 3 malam. Enggak makan, enggak minum. Enggak ada setel nganu. Oh iya. Ini di sini ada konsen-konsen yang bertebaran. Ini kita bisa melihat satu lampu yang masih nyala ya. Iya. Itu sudah sih. Mau jadi setel di sana. Inilah RM zaman sekarang, tapi bukan untuk zaman dulu. Walaupun nanti besok kalau kalian lihat video ini kelihatannya jadul, tapi gue bukan orang jadul loh. Enggak, kita orang jadul. Tetap keren. Wes duit. Dari tadi gue yang enggak ada gambarnya, yakin kalian kan. Oke, Pak Lurah mau ngomong katanya. Mau ngomong ini. Ya, emang RM itu seperti ini. Kotor, kumuh, kan? Tapi yang penting bu, yang kita sudah mendapat ilmu di sini. Oke, tujuh bosku baru. Yang begitulah, cuma itu pesan dariku. Carilah ilmu sebanyak banyaknya di RM. Oke? Karena buat dia, supaya dia cepat. Jangan, nah ini kamar mandi kita hanya kosong karena dimatiin sama orang UNES. Nah inilah kamar mandi kita. Ada teman-teman apa? WC ini loh dibukain. Lemari. Nah ini bentar, jangan dibuka dulu. Lemari ini adalah sebagai tempat pelampiasan amarah beberapa orang. Nah, dari itu Mas Dimas, semua orang melampiaskan lemari. Jadi kita itu memukul lemari ini, tapi dia masih tahan. Di dalamnya. Oke, okay, kita buka satu persatu. Oke. Nah, apa kah dalamnya? Ini adalah arsip kita selama bertahun-tahun, tapi palsu sih. Banyak di sini. Nah, jelas sekarang apa isinya? Ada wood, ada piring-piring segala macam. Itulah dalam lemari ini. Ada whisky. Nah, udah habis sudah? Habis belum? Ini adalah komputer Mahona. Sekali pegang, berani tanggung jawab. Bisa. Nah, ini. Ya satu dua. Pesan. Jangan dulu. Pesan. Iya pesan dulu. Pesan dulu. Udah. Ini mixer baru nih, tapi udah mau diganti lagi katanya. Kayak sih heran. Oh ini. Mantap.
warna kabin yang memang fresh banget. Tangga menuju surga. Tangga nggak teli. Inilah tangga menuju surga. Tolong itu pak. Kamu tuh semua pindah ke rumah baru. Ntar kalau kita udah di rumah baru. Ntar kalau kita di rumah baru, kita pakai tangga kayak gini ya. Kita buat di atas lagi ya. Ada yang ngapain lagi ya? Yo ah. Ada Bumati, ada... Nah, ini Susanto. Ada... Susanto Margisut. Ngapain ini ya? Susanto Margisut. Ada siapa? Ada Ica juga, ada... Pokoknya inilah hewan kita. Ibu ya, ada banyak banget ya. Ini taman yang sudah kita bangun selama 3 hari 3 malam. Inilah taman kita. Kita bangun selama 3 hari 3 malam. Nah, tambah ngetet. Jur! Tambah ngetet. Kamu bilang. Bentaran. RM akan tiada lagi. Iya nih Putri pengen ngucapin. Itu ada hantu di sebelahnya. Mungkin kalian nggak akan kenal itu siapa. Katanya kecelakaan ya. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat.